أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أيأ 86 sampai 89 surah Taha. Hubungnya dengan Bani Israel yang ditipu ataupun digoda oleh As-Samiri. Maka Nabi Musa duduk di Bukit Tursina setelah sapa masa. Nabi Musa pun turun ke tebing ataupun di bawah bukit. Ayat 86 ni Allah Ta'ala firman, maka kembalilah Nabi Musa kepada kaumnya dengan perasaan marah dan duka cita. Sebab dia tengok jauh lagi. Dia duduk atas bukit tu. Nampak dah. Masa dia duduk tengah turun, dia tengok. Nampak pelik-pelik yang duduk berlaku di bawah. Orang ramai pakai duduk sembah anak lembu. Anak lembu yang dibuat daripada mah. Daripada perhiasan. Siapa ada mah, ada perak, ada gapo pakai waktu baik habis. Buat seekor anak lembu. Lalu itulah. Ia berkata, wahai kaumku. Ini siapa dah. Bukankah Tuhan kamu telah menjanjikan kamu dengan satu perjanjian yang baik. Ayat ni sudah pun kita baca dah kemarin. Tapi baca sekali lagi untuk ulang. Tuhan janji baik. Janji baik lagi mana? Mung kalau sekiranya mung betul-betul tunai janji yang aku royak kepada kamu, maka kamu akan hidup sini. Tapi kalau sekiranya kamu geleweng daripada jalan yang benar, maka Allah Ta'ala akan waktu turun bala kepada kamu. Patutkah kamu merasa masa pemergianku menerima apa yang dijanjikan itu sangat lama? Ahli-ahli tafsir ayat katanya 40 tahun. 40 hari. 40 hari. Nabi Musa pergi munajat Allah Ta'ala di Bukit Tursina. Wallahu a'lam lah. Aku 40 ni ada. Dalam Quran. 40 yauman. 40 hari yang Nabi Musa pergi. Boleh jadi wallahu a'lam lah. Orang kita duk ambil berkat dengan 40 hari. Duk pondok kena duduk dulu 40 hari. Warga tu 40 hari. Warga ni 40 hari. Wallahu a'lam. Tak tahu kata ambil. Boleh jadi ambil aku dalam ayat Quran ni. Warga berapa kena cukup 40 hari dulu. Nah, wallahu a'lam. Atau kamu sengaja menghendaki supaya kamu ditimpa kemurkaan dari Tuhan kamu, lalu kamu menyalahi perjanjian kamu denganku. Jadi Nabi Musa duk sontana, duk wayak, duk tanya, tak ada nak kepada jawab pe, tapi sutai boleh jawab pe. Mu berasa terlama kau lagu mana duduk yang aku janji siap-siap dah katanya. Mu kena duk molek. Berasa lama kalau macam mana. Lalu itulah. Tengok sikit dah. Dalam pimpinan Ar-Rahman 902. Janji mereka kepada Nabi Musa ialah mereka akan tetap berpegang kepada agamanya sehingga ia kembali dari menerima kitab Taurat. Ni orang-orang Bani Israel pada zaman itu. Janji siap-siap dah. Tapi apabila Nabi Musa naik pergi ke Bukit Tursina semua jadi glewing habis. Bukan glewing dengan puak-puak dia sendiri. Tapi ada wocok sore. Nama ke apa? As-Samiri. Itulah jawapan daripada orang ramai. Kata lagu mana? Sebut sekali lagi nama As-Samiri di dalam surah ni. Mereka menjawab. Ni orang ramai jawab.
kami tidak menyalahi janji kami kepadamu itu dengan kuasa dan ikhtiar kami. Ini yang galaknya orang awam. Orang tua pai. Dia kena gonggong kepada siapa tu? Gonggong kepada ketua dia. Tu dah, pasal hidup kayak 2-3 hari lepas dah. Yang nasib orang tua pai. Percacuan tua pai kalau sekiranya tak cerdik, maka digonggong otak dia, dijajah cara hidup dia. Nuh, kepada ketua dia. Siapa yang jadi kedebel boleh kuap kum orang ramai, maka orang tu lah ia kerong orang ramai. Lalu tu orang ramai-ramai Bani Israel jawab kepada Nabi Musa, kami bukan buat dengan ikhtiar usaha kami, dengan kehendak kami tak, tetapi kami telah dibebankan membawa barang-barang perhiasan orang-orang Qibti itu. Iaitu apa? Perhiasan yang ada sikit sebanyak gelemah, tali tekok ke apa buah bi. Lepas tu asalnya orang-orang yang duduk di apa ni kawasan tu ataupun orang Mesir dengan umumnya, iaitu yang dibangsakan kepada orang Qibti. Sampai hari ini orang Mesir masih lagi duduk berbangga katanya dia asal daripada keturunan Qibti. Ha ni, inilah Tuhan sebut di dalam Quran. Supaya kami mencampurkannya ke dalam api lalu kami melakukan yang demikian. Maka demikianlah juga Samiri mencampurkan apa yang dibawanya. Jadi orang ramai pakai duk form kepada Nabi Musa. Katanya kami kena keruh kepada Samiri. Maka tahu belakang. Weh, orang-orang tino ada gelemah. Cicing kau gapo tali tekok pakai weh habis. Sebab apa? Sebab makan kecek. Makai kecek kepada Samiri. Samiri pun dia buat sungguh. Dia ambil hak dia. Hak duduk dalam. Hak duduk susuk dalam. Jano, gotu, gani. Pakai waktu habis, habis. Sebab apa? Sebab nak buat patung Tuhan. Untuk nak sembah. Dia duduk pauhu orang-orang dia. Katanya Musa tak klik dah. Musa tak teringat dah ke kita. Dia terlupa dah ke kita. Ha tu orang ramai apa kak percaya dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemuh lagi. Semasa mereka tinggal di Mesir, mereka telah meminjam barang-barang perhiasan dari orang-orang Qibti kerana hendak memakainya pada hari perayaan. Tetapi sebelum mereka menyambut hari raya itu, mereka telah diperintahkan keluar dari Mesir bersama-sama Nabi Musa untuk melepaskan diri dari kekejaman Firaun. Dengan tidak sempat memulangkan barang-barang itu kepada tuannya, lalu mereka membawanya bersama. Ni bawa lari tekah jemerai ke apa? Jemerai laut. Ha tu bagi-bagi orang Mesir pada zaman itu masih lagi ada di pokok-pokok dia. Tatkala mereka bersungut dan resah gelisah disebabkan Nabi Musa lambat kembali dari Gunung Tursina, maka Samiri berkata kepada mereka. Ia katakan, kelambatan Nabi Musa itu ialah disebabkan kamu menyimpan barang-barang orang itu. Ini dia panggil pauhu dengan high headphone. Tak munasabah. Ini Samiri yang pandai kecek. Nah, untuk melepaskan diri dari dosanya, campurkanlah dia ke dalam api. Ambil perhiasan saat ini. Aduk taruh-taruh dalam baju, dalam gapa, waktu baik berhabis. Samiri mengesyorkan yang demikian supaya ia dapat merosakkan agama mereka. Ini ada arah dah. Dia panggil apa? Kisah yang berlaku pada zaman itu menjadi bot rian kepada kita. Ayat katanya, Samiri kecek macam tu. Ya. Royak kepada orang ramai. Sebab Musa lama boleh klik. Sebab apa tu? Tuh. Kakak-kakak mah ada-ada dengan puak mong hok tak wi klik kepada tua dia. Hok mung nak ambil dengan orang Qibti dulu, sebab itulah Musa yang lama nak tolong. Orang ramai pun masuk dalam otak lalu dah. Dia gapo-gapo ni? Orang dah pandai kecek supaya dengan orang dak tipu orang kita dak tengok dalam tarotak tu. Nah, tengok dalam berita kadang-kadang orang cerdik, orang bijak kena tipu kat orang. Habis duit poket, nyok duit masuk dalam tanakan habis. Bukan? Oh masuk. Oh, nampak kan? Ya tu kecek. Padahal tu tak biasa tengok ni. Kecek lah dia terosak. Kecek pandai.
Kadang-kadang buka Facebook, dia buka sebentar eh. Popeh. Orang buka pak tu tengok ho pakak kena belaka. Ha boleh rangwan tu long tun 50 kok boleh 5000. Siapa long tun 50 kok boleh 5000? Kena bodoh belaka tu. Sebab tu apabila kita jadi tengok keadaan dunia macam-macam lah ni, ni kalau kita pegu dengan dunia keadaan lah ni, buat we jadi orang tu tak percaya lah pada orang. Jadi tengok semua orang jadi jahat belaka. Sebab apa? Walaupun ada orang baik, orang jujur, orang apa, tapi dengan sebab keadaan dunia lah ni, orang pandai menipu, pandai kecek, buat we orang tak percaya lah kat orang. Ikutlah nak royak katanya long tun go tu go ni, aku tak percaya lah. Sebab apa? Takut-takut mula-mula harap lama-lama tak erah habis. Ha tu dah tu. Bunuh habis. Ni keadaan yang berlaku pada zaman dulu. Allah Ta'ala we jadi satu pengajaran kepada kita, jangan percaya kat orang yang mudah-mudah. Tapi tak ada Allah. Orang ramai ni dia turut siapa yang kecek panah, siapa yang jadi ketua dia, walaupun kena tak kena dia tak ada kira dah. Dia kira katanya turut semata. Kita pun fikirlah molek-molek nak turut siapa, nak duduk dalam kelum mana, wak gapo semua kena fikir sendiri. Lepas tu kena we ada tempat kita yakin katanya hak kita tak sincai itu betul. Bukan katanya iktimat atas diri kita sendiri, pandai tak pandai, kita mengaku katanya kita bodoh. Tapi cuba periksa dengan orang, dua tiga orang belum pada kita nak tak sincai. Saya misal mudah-mudahan hak ni nak kata nak peradin pun insyaAllah duduk dalam peradin. Nak ayat katanya satu-satu hukum, satu-satu masalah. Kalau kita main necai katanya, kita tanya dah seorang tu dia jawab macam tu. Terang kita jangan tanya banyak, jadi banyak-banyak orang. Boleh jadi ustaz tu jawab macam tu. Kita tanya orang lain pula. Bila kita tanya orang lain, kita jangan duduk wayak ke ustaz yang kedua. Tanya ustaz. Kita tanya dah ustaz yang pertama dia jawab macam tu ustaz. Bahkan ustaz ni jawab lagi lain. Orang cerdik dia tak wayak lah katanya kita tanya dah. Katanya orang yang pertama jawab macam mana, orang yang kedua jawab macam mana, orang yang ketiga jawab macam mana. Orang cerdik dia nanti keep komun. Keep kamtab tu. Bila dia tanya, oh lagu ni ustaz ni wayak. Tanya ustaz yang kedua, babo yang kedua. Tanya babo yang ketiga. Tanya boleh 4-5 orang. Jalan lah tu. Dan siang ke banyak ke jawab, dia nak boleh lah jawab apa. Kalau dia dengar sore, pakar dia dengar hak tu sore. Sebab itulah bila saya kecek hal ni, saya tergambar katanya. Bila kita baca dalam muqaddimah, Imam Al-Bukhari, dia ngaji dengan guru saja ni 18,000 orang. Imam Bukhari, dia ngaji dengan guru yang dia terima hadis, terima tu, terima ni, 18,000 orang guru dia. Cuba kita gambar, katanya kita ada guru apa orang. Pas tengah-tengah orang, buat aku tak cerdik dia, aku nak ngaji dengan tok guru ni sore, dengan orang lain aku tak sering ngaji. Sebab apa? Hak ni sore aku duduk percaya. Hak orang lain raya, dia tawar belakang. Hani, kau teruk lagi. Sebab, manusia dia bukan Nabi. Kalau Nabi tak apalah, Nabi wahyu daripada Allah Ta'ala dia raya ke apa kena belakang. Tapi manusia biasa, ada semua ilmu duduk di diri dia kan? Kalau kita buat tanya. Semua ilmu duduk di atas orang kan? Pain-pain medan. Manusia mana no, nak reti belakang ilmu tu, ilmu ni. Mana raya ke tu, mana raya ke ni. Gitulah. Sebab tu, mazhab-mazhab zaman dulu, dia raya lalu dah. Kalau sekiranya betul, mu ambil. Kalau tak betul, lepas bucu dina. Bukan saya rekod ni. Perkataan imam-imam pada zaman dahulu yang ayat katanya kalau sekiranya betul dengan Quran dengan sunnah ambil guna aman. Kalau tak kena mung lebih bijak daripada aku. Nampak katanya tak kena benda ni. Lepas lalu lah bucu dinding. Ha tu nak ayat katanya bukan arti lepas kita lepas apa? Tahu pendapat dia tak satu terima lah, terima orang lain. Lebih modal. Ni nak ayat katanya ulama-ulama pada zaman dahulu dia tak sewa jadi orang tu dia ambil hak dia sore dia pergi gunung. Supaya dengan Imam Malik. Imam Malik pada zaman tu orang nak guna kitab dia nak jadi perlembagaan negara, nak jadi Rahmanun. Iaitunya kitab apa? Kitab Muwatta'. Imam Malik atau tak sewa? Tak. Aku tak terima. Ni pada zaman awal pemerintah Bani Umayyah. Khalifah pada zaman tu rakyat kepada Imam Malik. Aku nak ambil kitab mung sebagai
cara untuk nak peretoh negara. Imam Malik kata tak, jangan. Jangan. Aku tak terima. Hak ni sebagai panduan ngaji ngajar. Aku duk ngajar kepada orang untuk jadikan sebagai ilmu agama. Memang khalifah pun berasa katanya niat molek dia. Tapi Imam Malik tak sahih. Dia katanya boleh jadi hari ni aku fikir macam ni, esok boleh jadi aku fikir back line pula. Ha tu. Tu nak ayat tanya manusia lah gitu. Boleh jadi Allah ni tudyun dia back ni. Tapi esok boleh jadi back line pula. Hari ni dia baik, 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 baik. Boleh jadi 10 tahun sikit lagi dia jadi pala jahat boleh jadi. Boleh jadi belaka. Selagi mana manusia tak mati, kita tak boleh lagi hukum katanya dia ni lagu ni, lagu ni, lagu ni, lagu ni. Pak dia mati barulah kita boleh rekah katanya hidup dia lagu ni. Boleh jadi dulu ya lobe ya karuk tapi lah ni ya baik dah. Boleh jadi lah ni ya baik, 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 baik. Tapi kena masuk gapo dalam otak dia. Hanhe habis siapa kau tok guru, setengah-setengah babo, setengah-setengah orang-orang alim, nak kepada politik, nak kepada duit, nak kepada tamnai sehingga dia jual agama dengan cara mudah-mudah. Belana atas muka dunia. Ha. Sebab itulah bila kita perhati molek gapo-gapo yang berlaku di atas muka dunia, lepas tu mari pegu dengan hak Quran royak dengan hadis Nabi royak, masya-Allah. Belama, belamak kita akan boleh tengok. Hadut berlaku atas muka dunia. Tu hai sebut berlaku dalam Quran. Cuma tu hai tak ada dia sebut ha apa ke dunia eh maju go tutup tinggi-tinggi orang teknologi apa. Kita kias sendiri daripada gapo ada dalam Quran. Barulah cerdik. Quran tu hai rawi kepada kita, tu hai congcai kalau kita kecek mudah-mudah. Tuhan nak wui kita cerdik. Nabi ajar semua ajaran dia nak wui kita, nak wui umat dia cerdik bijak. Bukan bijak otak saja dak, tapi jadi orang berjuruh, jadi orang onom, tonton akhlak mulia, takwa kepada Allah. Hidup molek cari makan duit halal belaka, jangan syirik, jangan bidah. Jangan karut, hati kena cuci, kena bersih. Molek belaka hidup. Barulah kita bawa kita mati pak, alhamdulillah mati dengan sangangam. Masa reda kita, alhamdulillah, mati masa mana pun tak apa. Mati muda, mati tua pun tak apa. Sebab apa? Ni, ajaran Islam semua duduk dalam kepala otak kita, duduk dalam hati kita. Kita amal, kita jadi orang berjuh, jadi orang molek. Waktu kita duduk nak. Tak ada kira ngaji dengan guru mana, ustaz mana, babo mana, nak ucapkan mana, doktor mana. Semua tujuan nak pergi situ belakang. Nak pergi tempat tular belakang. Iaitunya nak Allah Ta'ala reda kita, dunia akhirat kita jadi orang baik, jadi orang berjuh. Itulah. Nah, baca ayat panjang sana tapi terjemuh tak habis sebab hurai panjang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.